Kabar TV Desa. Berkabar baik dan kebaikan. Menyambut tahun baru 2022, pemerintah Kecamatan Pasimaranu, Kabupaten Kepulauan Selayar menggelar acara zikir dan doa bersama di rumah jabatan Camat Pasimaranu. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Urusan Agama Pasimaranu, Tahirudin. Pada kegiatan ini, pemerintah Kecamatan Pasimaranu melibatkan semua lintas sektor, para kepala desa, KUA Pasimaranu, TPPKK Kecamatan dan Desa, tokoh agama, masyarakat, pemuda, serta semua pengurus masjid. Camat Pasimaranu Syamsil menjelaskan bahwa kegiatan ini di samping menyambut tahun baru 2022 juga sebagai momen evaluasi. Apalagi Kecamatan Pasimaranu masih dirundung duka dan trauma yang mendalam akibat dampak gempa NTT berkekuatan 7,4 magnitudo yang belum lama terjadi. Malam ini kami melaksanakan suatu kegiatan yaitu zikir bersama, yang tujuannya itu tiada lain adalah bagaimana menolak balak dari semua mara bahaya yang akan mengancam Kecamatan Pasimaranu kita ini. Di samping kita menolak balak, selama ini di Bonerate ini kami baru-baru ini sementara berduka akibat adanya gempa bumi yang berkekuatan 7, skala Richter ini. Dan mudah-mudahan keadaan yang seperti ini tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Nur Wahidin Mile, Mobile Jurnalis Desa, melaporkan. Kabar TV Desa, berkabar baik dan kebaikan.